sini, kami mencoba melepaskan segala keraguan, segala kecemasan. Senyum perpisahan sebelum berangkat menuju tempat baru, orang tua baru. Sampai kehidupan yang baru. Selamat tinggal Jakarta. Sampai juga ke Wonogiri, desa yang asri, warga yang murni. Tak heran, kami disambut ramah. Tak banyak yang memegang gawai, tak banyak penyebaran polusi. Tapi, sungguh damai. Hidup sederhana, menikmati alam, menikmati suasana, hingga menikmati kehidupan. Banyak cerita yang dimaknai. Banyak senyum yang menyeringai. Banyak hidup yang dihargai. Kehidupan sebagai petani. Kehidupan sebagai warga desa. Sederhana, tapi berharga. Kami belajar tabah, belajar kerasnya kehidupan, kemandirian, dan keikhlasan, serta semangat hidup. Tidak lupa akan Tuhan. Hidup beriman. Hidup bersama-sama. Demikian kehidupan sederhana. Kehidupan bermakna.